Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini ada template terbaru ya dari produknya PPT Pixel Official. Jadi pada template kali ini ada yang menarik nih. Jadi di sini ada desain-desain baru. Jadi dirancang untuk ucapan HUT RI ke-17. Jadi sangat mudah digunakan bagi teman-teman pengen memiliki video ini. Silahkan aja ya di deskripsi. Jadi kalau saya mau liatin dulu cara misalkan ini merubah bendera. Bendera ini kalau kita rubah ini kan sama nih. Jadi penggunanya tentunya sangat mudah ya menggunakan template ini. Kalau misalkan pengen menambahkan di belakangnya Indonesia Raya, kita tutup dulu ini ya. Kita tutup, kita tambahkan Indonesia Raya misalkan di belakangnya. Jadi tinggal kita ketik aja di sini. Misalkan Indonesia Raya. Oke. Kita gedein aja ya. Kita gedein aja, misalkan fontnya ke berapa, cari font yang bagus, misalkan seperti ini. Terus kita gedein dan kita ganti warnanya menjadi warna seperti ini ya, putih seperti itu, dan kita taruh di belakang misalkan. Kita lari ke format save. Jadi dia bukan di belakang banget ya. Jadi di sini, nah, di belakang layar ini. Oke, di sinilah. Ya, oke, pas ini ya. Jadi kita tambahkan aja seperti itu, terus kita buat gampang banget ya. Nah, kalau kita mau reply, kita tutup lagi ya. Jangan lupa kita tutup lagi. Akan seperti itu ya Indonesia Raya-nya ya. Jadi sangat gampang digunakan. Desain-desainnya desain terbaru, terus nanti sih yang akan saya update lagi. Terus ini ada juga yang untuk apa namanya memberikan atau mengajak orang untuk selalu mencuci tangan ya dalam suasana COVID ini ya. Oke. Semoga bermanfaat. Jadi kalau pengen template ini silahkan cek di deskripsi. Kalau mau lihat bentuknya ya seperti ini ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.